Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap dari villa HMD yang terletak di Trawas Mojokerto. Seperti biasa, review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Ini saya berada di jalan raya menuju Jolotundo dari arah Trawas. Di sebelah kiri ini ada warung Sumber Rezeki Mas Doyo. Jadi review perjalanan kita menuju villa HMD Trawas start dari warung Sumber Rezeki Mas Doyo ini ya. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Buat teman-teman yang belum tahu lokasi persis dari warung Sumber Rezeki Mas Doyo, pernah saya reviewkan rute jalan menuju warung Sumber Rezeki Mas Doyo sekaligus review lengkapnya. Untuk menontonnya, link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Di depan di sebelah kiri, ini ada kafe bernuansa alam, yaitu pemandangan sawah dan juga pegunungan. Ini pernah juga saya reviewkan, yaitu Kedungudi Sky Park Hill. Untuk reviewnya, teman-teman juga bisa tonton, link juga sudah saya share di deskripsi video ini. Sembari menyaksikan review lengkap dari villa HMD yang terletak di Trawas Mojokerto, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Insya Allah, yang sudah subscribe, terima kasih dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hit wisata kuliner penginapan sekaligus rute jalannya selalu update di HP teman-teman. Selain villa HMD, sudah beberapa penginapan yang saya reviewkan di daerah Trawas. Teman-teman bisa menonton reviewnya untuk referensi teman-teman. Dan saya letakkan di channel ini yaitu playlist penginapan Mojokerto. Untuk link playlist juga sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Untuk medan jalan yang kita lalui, Trawas menuju villa HMD ini, jalannya banyak yang menurun, bahkan jalan menurun tajam. Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, terutama remnya. Untuk kondisi jalan tidak ada yang rusak, berpapasan antar mobil juga aman. Selain saya mereviewkan penginapan, saya juga mereviewkan wisata, kuliner, dan tempat nongkrong hits atau kafe di sekitaran Trawas dan Pacet. Teman-teman bisa menonton reviewnya sebagai referensi yang saya letakkan di channel ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Link playlist tersebut juga sudah saya share di deskripsi video ini. Dan selain saya mereview daerah Mojokerto, saya juga mereviewkan daerah Sidoarjo, Gresik, Jombang, Surabaya, Batu, Malang, dan juga Yogyakarta. Masing-masing daerah tersebut sudah saya sendirikan di masing-masing playlist. Teman-teman tinggal cek di channel saya ini di masing-masing playlistnya. Buat teman-teman yang dari arah Mojosari atau arah dari Ngoro, sudah saya rekamkan video rute jalan menuju villa HMD Trawas start dari arah Ngoro. Untuk menontonnya, link juga sudah saya share di deskripsi video ini. Baru-baru ini di Trawas ada tempat nongkrong hits yang terbaru, yaitu Cafe Estusae dan juga Mr. Sumilir. Untuk masing-masing reviewnya teman-teman bisa tonton, link juga sudah saya share di deskripsi video ini. Di sebelah kiri ada sebuah warung bercat biru, di belakangnya view-nya bagus, yaitu view pegunungan dan view sungai. Pernah saya reviewkan buat teman-teman. Untuk menontonnya, link juga sudah saya share di deskripsi video ini. Dan menu yang ada di warung itu memang tidak terlalu bervariasi. Harganya murah, tetapi view-nya bagus. Ya, lumayan lah ya, saat kantong kita menipis, bisa untuk referensi. Di depan ini ada perempatan, kalau kita lanjut belok ke kanan itu ke arah pemandian Jolotundo. Lurus ke arah Ngoro, kita belok ke kiri untuk menuju villa HMD Trawas. Di atas ada tulisan Dusun Sempur Desa Seluliman. Jadi villa HMD ini terletak di Dusun Sempur Desa Seluliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Medan jalan yang kita lalui saat ini memang tidak cukup lebar, hanya cukup untuk satu mobil. Jadi saat berpapasan antar mobil, salah satunya harus mengalah.
Di depan ada pertigaan, di kiri atas ada petunjuk arah Villa HMD. Jadi kita lanjut belok ke kanan mengikuti petunjuk arah tersebut. Karena kita melewati pemukiman warga, kita harus pelan-pelan, waspada, dan hati-hati. Terlebih di sepanjang jalan ini ada beberapa polisi tidur. Di sebelah kiri terlihat ada bunga, disinilah lokasi dari Villa HMD. Jadi kita sudah masuk, di awal kita masuk ada tulisan HMD dan bebatuan. Jadi di situ tadi bisa kita gunakan untuk background berfoto. Berkunjung ke Villa HMD ini tidak hanya buat mereka yang menginap. Barangkali teman-teman hanya ingin berkunjung ke resto, tentu sangat bisa. Jadi ikuti terus video ini agar teman-teman tahu persis semua informasi penting yang ada di Villa HMD. Kita mulai review di bagian depan. Kalaulah tadi di awal masuk tadi ada tulisan HMD dengan bebatuan untuk background berfoto, di setelahnya ada area resepsionis. Jadi check-in dan check-out melalui resepsionis yang berada di sebelah kiri awal masuk setelah spot foto bertuliskan HMD tadi. Selain ini adalah area resepsionis, karena ada beberapa tempat duduk dan lokasinya ini berada di sebelah resto. Jadi saat tempat duduk yang ada di resto penuh, kita bisa gunakan tempat duduk yang ada di depan resepsionis. Resto ini berkonsep Bali. Di awal kita masuk, di sebelah kiri dan kanan bawah ada kolam ikan koi. Sangat cantik-cantik ikannya, terlihat mengkilat. Dan nanti juga ada kolam terapi ikan, juga akan saya reviewkan buat teman-teman. Karena di kolam terapi ikan, baik pengunjung penginapan ataupun pengunjung resto saja gratis. Resto yang ada di Villa HMD ini bernama Warung Alas Pari. Saat villa ada pengunjungnya, resto ini buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Dan buat teman-teman yang hanya sengaja berkunjung ke resto saja, lebih baik saya sarankan WA terlebih dahulu. Untuk nomor WA nanti saya cantumkan di akhir video. Karena takutnya saat teman-teman hanya ingin mengunjungi resto saja, resto dalam kondisi tidak siap karena melayani pengunjung villa. Jadi lebih baik WA ya. Dan inilah daftar menu yang ada di Warung Alas Pari atau Resto Villa HMD. Cukup bervariasi menu yang ditawarkan dan harganya terlihat standar kafe. Dan untuk harga paketan juga ada, barangkali teman-teman berkunjung dalam jumlah kelompok. Selain yang ada di daftar menu, di sebelah area kasir juga ada lemari pendingin. Barangkali teman-teman menginginkan minuman kemasan. Di sebelah kiri resto ada sebuah tangga, ini menuju area hall atau area aula. Jadi teman-teman bisa menyewa aula atau hall ini untuk acara meeting atau rapat. Oke, langsung saja kita masuk, kita lihat fasilitas dan luasnya bangunan aula ini. Ternyata fasilitasnya sangat lengkap ya, mulai sound system, mic, dan lain sebagainya. Untuk harga paketnya adalah 1 juta untuk 20 orang. Dan ini sudah termasuk biaya makan. Barangkali teman-teman mempunyai kelompok lebih dari 20 orang, teman-teman bisa WA ya. Jadi bagaimana untuk ketentuan harga di atas 20 orang. Dari area aula, di bawah di sebelah resto terlihat ada lapangan badminton dan basket. Saat teman-teman menginap di Villa HMD, fasilitas ini teman-teman bisa nikmati. Dan di sini sudah disediakan untuk bola basketnya ataupun raket untuk bermain badminton. Cuma untuk bermain badminton, koknya bisa dibeli di area resto tadi. Nah, kurang apa coba, kita tidak usah bawa peralatan badminton atau bola basket dari rumah. Di sini sudah disediakan, tinggal bermain dan bersenang-senang. Termasuk juga nanti gratis memasuki area kolam renang. Nanti kolam renangnya akan saya reviewkan juga buat teman-teman. Jadi di sini enaknya tidak usah banyak bayar-bayar lagi ya. Jadi kita sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada di Villa HMD. Di antara resto dan area resepsionis ada tangga naik ke atas. Di atas ada fasilitas musola. Area musolanya sungguh sangat sejuk walaupun tanpa kipas, karena memang konsepnya semi indoor. Jadi angin yang ada di atas ini berhembus ke area musola. Di area musola disediakan fasilitas sajadah dan juga mukena. Untuk tempat wudhunya berada di sebelahnya pas.
dan ada satu cermin yang disediakan di area musola ini. Nah, seperti ini ya, jadi udara atau angin langsung masuk ke area musola karena konsepnya yaitu tadi semi indoor. Masih di antara area resepsionis dan area resto, tetapi letaknya ada di bawah yaitu fasilitas toilet. Di sebelah kiri ini adalah fasilitas toilet wanita, sedangkan di sebelah kanan ada fasilitas toilet pria. Dan ada wastafel di area toilet. Toiletnya bersih dan harum. Jadi terlihat sekali ya perawatannya di area toilet ini. Semoga dipertahankan untuk kedepannya. Di antara area resepsionis dan resto tadi, ternyata masih ada satu meja dan beberapa tempat duduk yang di atasnya ada payung, di sebelahnya ada wastafel. Oke, kita lanjut mereview untuk kolam terapi ikan yang berada di depan area resto. Buat teman-teman yang berkunjung ke sini, baik menginap di villa ataupun hanya berkunjung ke resto ataupun hanya berkunjung ke kolam renang, gratis untuk menikmati fasilitas kolam terapi ikan ini. Di sebelah area kolam terapi ikan ada sebuah taman yang di tengahnya ada tiang-tiang yang nantinya akan diberikan tumbuhan yang menjalar. Jadi di bawahnya ada tempat duduk akan terasa teduh. Duduk di sini di saat pagi hari memperoleh sinar matahari yang sehat. Duduk di sini di sore hari akan merasakan suasana angin yang sejuk. Lanjut kita mereview area kolam renang. Area kolam renang ini berkedalaman 150-170 cm dengan view pegunungan. Buat pengunjung villa, memasuki area kolam renang ini gratis alias free, dan buat teman-teman yang tidak menginap bisa berkunjung ke kolam renang saja. Untuk harga tiket masuk dewasa 30, anak-anak 20. Dan di sini juga menyediakan harga paket berenang, yaitu dewasa 50 sudah termasuk makan dan es teh, dan untuk anak-anak 30.000 sudah termasuk pop mie dan juga es teh. Pop mie bisa memilih ya, pop mie atau kentang goreng. Di ujung area kolam renang kita melewati taman dan juga ada spot foto. Nah, spot foto ini berada di ketinggian seperti ini. Kita harus berhati-hati ya, barangkali ingin berfoto di spot foto ketinggian ini. Backgroundnya sangat bagus, yaitu view sawah dan city view. Jadi saat suasana cerah, otomatis akan sangat indah view city view ini kita menikmati menjelang malam dan di malam hari, karena akan terlihat gemerlap lampu kota. Oke, kita review area penginapan atau villa. Di sini ada VIP 1. Di mana di samping kanan ada kolam renang, di depannya ada sebuah tempat duduk yang teduh, gazebo dan juga ayunan. Villa HMD ini berkonsep Bali modern. Di VIP 1 ini bernama VIP 1 Ubud dan di VIP 2 bernama VIP Bedugul. Oke, kita langsung mereview area dalam VIP 1 Ubud. Tampilan dalamnya sangat istimewa, ada cermin dan di sebelahnya ada bunga sintetis. Untuk bednya ada dua, yaitu bed besar dan bed kecil. Fasilitas yang ada di dalam ada AC dan juga kipas. Dan di sebelah bed disediakan meja, laci, tisu, dan juga colokan listrik. Nah, colokan listrik yang dekat dengan bed ini yang saya sukai ya. Otomatis kita bisa bersantai sembari mencas HP. Apalagi di sini ada fasilitas WiFi. Dan di dalam area villa ini juga disediakan tempat duduk sofa. Di saat kita menginap di villa HMD, di area kamar disediakan gula, kopi, dan juga termos. Untuk air mineral ataupun makanan bisa teman-teman beli di area resto. Dan seperti inilah fasilitas kamar mandi yang ada di VIP 1 Ubud, di mana ada wastafel, cermin, bathtub, dan juga shower dan toilet. Area kamar mandi terlihat bersih dan juga istimewa. Tidak lupa peralatan di dalam kamar mandi juga ada sabun, sampo, bahkan pasta gigi. Semakin lengkap dan nyaman kita berkunjung ke villa HMD untuk menginap. Lemari yang ada di kamar VIP 1 Ubud ini sangat besar sekali, yaitu ada bantal cadangan di dalamnya, penebak, dan juga handuk. Ada balkon di belakang area kamar, di mana di balkon ada tempat duduk kayu ataupun sofa.
Jadi di sebelah kiri ada tempat duduk sofa dan kayu, sedangkan di sebelah kanan ada tempat duduk ayunan seperti ini, juga ada tempat duduk kayu. Jadi sangat banyak ya tempat duduk yang disediakan. Dan jangan lupa jaga kebersihan karena di sini juga disediakan tempat sampah. Karena balkon ini berada di tempat ketinggian, jadi kita bisa melihat view persawahan dan juga city view. Sedangkan di bawah ada sebuah sungai. Jadi teman-teman juga bisa bermain ya di area sungai. Nanti ada tangga yang menghubungkan ke bawah untuk ke area sungai. Dan di sini juga kabarnya disediakan ban untuk kita bermain di area sungai. Villa ini ternyata terdiri dari dua lantai. Jadi di sebelah kanan area kamar yang pertama tadi ada tangga turun ke bawah, di mana di depannya disediakan kursi yang menghadap view sawah teras siring sama seperti balkon yang ada di atas tadi. Jadi yang di bawah ini masih satu area VIP 1 Ubud tadi ya. Jadi di sini cuma ada dua VIP 1 Ubud dan juga VIP 2 Bedugul. Nanti yang Bedugul saya akan review setelah dari VIP 1 ini. Nah, di depan ini nampak juga ada sofa atau tempat duduk yang disediakan. Di dalam kamar ini juga ada beberapa bed. Di atasnya dihiasi gambar-gambar yang unik dan bagus. Jadi di bawah ini disediakan dua bed utama dan extra bed. Jadi extra bednya sudah diletakkan di area kamar ya. Jadi kita tidak usah lagi meminta ke resepsionis untuk extra bed. Di antara bed juga disediakan meja kecil dan laci, di mana di atasnya ada fasilitas colokan listrik. Seperti yang ada di atas tadi, di sini ada fasilitas lemari, AC dan juga kipas. Lanjut kita mereview area kamar mandi, sama juga ya, ada wastafel, peralatan mandi, yaitu pasta gigi, sabun, sampo. Ada cermin, sudah menggunakan shower, air mandi dingin dan hangat. Dan sama juga seperti yang ada di atas tadi, di area kamar ada sofa. Di lantai bawah ini sudah ada fasilitas TV dan juga dapur. Lengkap ya, ada kompor, tempat mencuci piring, piring, gelas, dan juga rice cooker. Bahkan ada galon air dan juga kulkas. Wah, sangat lengkap sekali ya. Jadi villa HMD ini sangat cocok sekali buat acara keluarga, menginap keluarga, catering, ataupun acara kantor. Nah, kita sekarang mereview VIP 2 Bedugul. Langsung saja kita masuk mereview yang ada di dalam. Di awal kita masuk ini, di sebelah kanan pintu ada cermin, ada gula, kopi, dan juga termos. Di bawahnya ada laci untuk kita menyimpan barang. Tetapi di area kamar VIP 2 Bedugul ini juga disediakan lemari yang besar. Di area kamar VIP 2 Bedugul ini terlihat ada dua bed utama, besar dan kecil, dan juga disediakan langsung extra bednya. Lengkap sudah ya, di atas bed juga disediakan bantal dan guling. Di bed besar ada dua bantal, dua guling, sedangkan di bed kecil ada satu bantal dan satu guling. Untuk extra bed, bantal cadangannya di dalam lemari. Dan fasilitas yang ada di kamar juga disediakan AC, galon, dan juga lemari. Nah, di depan ini adalah area kamar mandi. Di dalam area kamar mandi juga sama disediakan cermin, wastafel, toilet, dan juga menggunakan air dingin hangat, fasilitas shower. Tidak lupa perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun, dan sampo untuk handuk di dalam lemari. Sama dengan VIP 1 Ubud tadi, di VIP 2 Bedugul, di depan area bed juga disediakan sofa untuk bersantai. Untuk suasana luarnya hampir sama ya, jadi di depan ada gazebo dan juga ayunan. Sama dengan VIP 1 Ubud, di VIP 2 Bedugul ini terdiri dari dua lantai. Jadi ada tangga di sebelah kanan villa untuk menuju lantai bawah. Di bagian bawah ini ternyata langsung menghadap sungai dan view sawah teras siring. Di depan area kamar yang bawah ini juga disediakan sofa. Oke, kita langsung masuk saja melihat fasilitas yang ada di dalam. Di area kamar lantai bawah VIP 2 Bedugul ini tersedia 3 bed. Jadi di atas bed masing-masing ada satu bantal dan satu guling. Di antara bed ada meja kecil, laci, dan juga fasilitas colokan listrik. Tidak lupa juga sudah disediakan langsung extra bednya di dalam area kamar.
Di atas bed juga dihiasi banyak gambar dan lukisan yang bagus. Selain bagus juga menambah view menyenangkan yang ada di dalam kamar. Sama di depan bed juga ada fasilitas sofa dan di dalam area kamar ada lemari besar. Dan di dalam lemari besar juga sama disediakan bantal cadangan untuk extra bed dan juga handuk. Inilah area kamar mandinya. Di dalam area kamar mandi juga sama disediakan wastafel, peralatan mandi, pasta gigi, sabun, sampo, cermin, dan juga shower sudah menggunakan air dingin dan panas. Dan di area kamar mandi ada gantungan baju dan juga toilet. Sama dengan 3 kamar mandi sebelumnya, di kamar mandi yang terakhir ini juga bersih dan harum. Dan sama dengan VIP 1 Ubud, di VIP 2 Bedugul, di lantai bawah juga ada dapurnya. Cuma di VIP 2 Bedugul ini kompornya sudah kompor tanam. Lengkap ya, dengan lemari pendingin atau kulkas, tempat mencuci piring, piring gelas, dan juga rice cooker. Di lantai 2 atau di lantai bawah VIP 2 Bedugul ini juga sudah ada TV-nya. Dan di dalam area kamar sudah disediakan fasilitas AC. Di luar area kamar juga disediakan alat untuk bakar-bakaran. Intinya fasilitasnya sudah lengkap sekali, mewah, dan juga memang sesuai namanya Ubud dan Bedugul, yaitu berkonsep Bali modern. Yang sangat cocok untuk menginap keluarga, catering, dan juga acara kantor. Oke, demikian review lengkap dan sederhana untuk Villa HMD. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.